Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih hukumnya adalah sunnah. Begitu juga dengan salat witir. Sunnah itu apabila dilakukan mendapat pahala, apabila tidak melakukan tidak berdosa. Dan tentu saja melakukan kesunahan ini lebih baik daripada tidak melakukan. Salat 23 rakaat pada bulan Ramadan bagi orang NU atau Nahdlatul Ulama terdiri dari salat tarawih dan salat witir. Salat tarawih dilakukan 20 rakaat dan salat witir dilakukan 3 rakaat. 20 ditambah 3 jumlahnya 23. Jadi salat 23 rakaat ini adalah terdiri dari salat tarawih dan salat witir. Cara melakukan tarawih 20 rakaat adalah 2 rakaat salam dilakukan sampai 10 kali. Jadi 2 dikali 10 sama dengan 20. Setelah selesai melakukan salat tarawih 20 rakaat, maka dilanjut salat witir 3 rakaat. Cara melakukannya adalah 2 rakaat salam dan kemudian dilanjut dengan 1 rakaat salam. Jadi total 2 ditambah 1 sama dengan 3. Gerakan dan bacaan salat tarawih dan witir sama dengan salat pada umumnya. Untuk niatnya tidak saya cantumkan di video ini karena saya anggap Anda sudah paham dan sudah hafal. Demikian video seputar salat tarawih dan witir 23 rakaat. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.